Halo teman-teman, apa kabar hari ini semua? Tentunya sehat ya, dibarengi setiap hari, setiap pagi tetap berdoa. Mendapatkan badan sehat, keluarga harmonis, rezeki pun melimpah ya teman-teman ya. Hari ini sudah lebaran keberapa ya? Kita semuanya bosan makan daging-daging. Apa yang mau kita masak? Harus mau ikutin ya. Tapi sedikit promosi tentang produk Mitoshiba. Teman-teman yang mau memesan produk Mitoshiba langsung telepon Olivia ya. Semua barang sudah ready. Ada oven, rice cooker, slow cooker, mixer, chopper CH200, CH100, panci greblos, sutilnya juga ada. Sodetan cabenya juga ada, semua ada ya. Lengkap, tinggal telepon aja sama Olivia. Apa yang teman-teman mau, telepon aja Olivia, oke? Teman-teman mau tahu resepnya hari ini? Di sini resep-resepnya. Nah, ini sayur yang mau saya masak ya. Terdiri cakwe ada 3 biji ini ya, 3 batang ya. Telur 1, tomat, wortel, daun bawang. Ini sawi putih. Sawi putih ini ada 500 gram. Ini udah saya potong yang 500 gram ya. Wortelnya ini ada 250 gram. Oke. Okay. Kalau ini bawang, daun bawang ini hari saya beli dapat yang cantik. Ini segini aja saya pakai. Oke. Lanjut aja kita kerjakan ya. Ini wortel tergantung teman-teman mau potong pakai pisau biasa juga boleh ya. Karena saya ada ini pisau yang untuk potong kue lapis. Pakai ini lebih cantik. Oke. Potong menurut selera masing-masing. Sorry ya teman-teman ya, itu si Black berisik amat ya. Si Blue sudah meninggal, jadinya tinggal sendiri dia, nggak punya teman. Ini kita masak sayur yang murah meriah, tapi rasanya mantap. Daun bawang kita potong, ini menurut selera aja ya. Biar ada hijaunya. Oke. Tomat. Kocaknya nanti terakhir berpotong ya. Kalau bawang putih saya pakai bawang putih goreng yang sudah tersedia, yang sudah siap ya. Ada di video ini yang sudah lewat cara menggoreng bawang putih agar bisa tahan lama. Kita simpan di freezer, tapi ini saya taruh di suhu ruang aja, sudah ada 2 minggu masih kering. Hidupin kompor. Ini minyak secukupnya untuk menumis. Nah, ini minyak saya kurangi tadi kebanyakan. Telurnya kita masukkan telur. Bawang putih saya masukkan 1 sendok teh penuh. Lebih kurang itu ya, kalau bawang putih biasa yang belum digoreng kira-kira 2 siung. Nah, langsung masukkan wortel, karena keras kita masukkan wortel dulu. Kalau teman-teman nggak mau pakai telur boleh skip, kalau mau pakai udang boleh ya, tapi ini kita akan masak yang murah meriah ya. Sudah bosan makan daging, udang, ayam, masak inilah sayurnya ya di lebaran keberapa ini ya. Ini saya mau tambahkan air biar dia lembek. Lebih kurang saya masukkan 400 ml. Saya sisain 100 ml, nanti kasih pengental ya. Udah, kita tunggu dia matang. Ini kan 2 double. Kita sobek aja. Kita ambil gunting. Kita gunting
jangan terlalu tipis. Oke ya. Dan di sini saya tambahkan dulu garam. Garam setengah sendok teh. Kalau sendok teh kecil kali satu sendok teh ya. Soal rasa rasa sendiri ya. Ini merica bubuk saya pakai 1/4 sendok teh. Penyedap rasa 1 sendok teh penuh. Saya pakai saus saori. Lebih kurang 1 sendok makan. Nanti kalau kurang asin bawa kita tambah itu ya, kecap asin. Nggak punya kecap asin nggak usah pakai, nggak masalah, boleh skip. Pakai garam aja. Kita lihat sudah lembek belum. Oh, bentar lagi ya. Ini wortelnya sudah lembek, saya masukkan pecahnya, sawi putih. Kalau airnya kurang, kuahnya boleh ditambah. Karena nanti dia punya itu apa namanya, cakunya meresap ya, meresap di air, makanya masuknya terakhir aja. Ini saya tambahkan lagi airnya 200 ml, saya sisain sedikit. Ini cukup. Saya mau tambahkan sedikit tepung tapioka, setengah sendok makan aja. Soal rasa sudah cukup ya, sudah cukup asin, semua sudah cukup. Langsung masukkan tomat sama daun bawang. Warna-warni ya, cantik banget. Kita pun selera kalau makan. Benernya nggak usah taruh cakwe juga udah enak banget. Tapi ini namanya sayur cakwe. Kita tunggu mendidih, baru cemplungkan cakwe-nya. Warnanya cantik banget, ada hijau putih, oranye, dan cakwe warna coklat. Ini cakwe nggak saya masukin semua, nanti untuk taburannya. Oke. Ya oke ya teman-teman ya, kasih dia mendidih sebentar. Cantik banget ya sayurnya. Oke, sudah matang. Saya angkat. Nah, sudah selesai ya sayur cakwe. Sayur cakwe ini gampang dimasak, gampang bahannya, semua bahannya gampang ya, murah meriah. Teman-teman, ini hari spesial makan sayur cakwe ya. Mantap banget. Boleh dicoba, dan mau tahu resepnya? Tonton sesi saya. Tunggu resep selanjutnya. Terima kasih.